Melihat sosok Yuni Manurung yang saat ini lagi dekat dengan ulat buru dari kacamata Indigo, yaitu Scar Indigo. Monggo, Mbak. Yuni Manurung sendiri kan lahir pada tanggal 1 Agustus 1996 kan, Mas? Iya. Di mana ia lahir di kisaran Sumatera Utara. Beliau merupakan anak keempat, Mas, dan usianya saat ini adalah 27 tahun. Dari bulan lahir Yuni Manurung digambarkan sebagai sosok hidup yang suka hati, Mas. Dalam kurung tuh suka kesal sama orang, lihat aja dia udah males, Mas. Sosok ini memang pintar, cerdas, dan banyak memiliki ide-ide yang kreatif, Mas. Ia juga digambarkan sebagai sosok pekerja keras, Mas, dan yakin apa yang diinginkannya akan terwujud, Mas. Itulah sosok terawangan dari Yuni Manurung, Mas. Iya, luar biasa sekali ya, Mbak ya. Artinya sosok dia pun kalau dibilang cukup apa ya, dibilang keras juga ya, Mbak ya. Iya. Karena kehidupan dia mungkin dulu sebelum terkenal ya, memang mungkin banyak ejekan dan lain-lainnya. Tapi dari situlah dia bangkit, iya, Mas. Iya, tapi namanya roda berputar ya. Iya. Mbak Manurung ya, yang pasti Mbak dan keluarga itu dikenal sebagai sosok yang gak sombong, ramah. Itulah yang membuat keluarga Manurung itu semakin naik dan melejit seperti benar itu ya. Benar sekali. Semua orang pastinya punya kekurangan masing-masing dan Mbak Mbak Yuni juga begitu ya. Pastinya di sini kita mendoakan jodoh Mbak Mbak Yuni dengan calon-calonnya ya. Siapa calon-calonnya itu yang saat ini lagi dekat ulat bulu itu ya, Mbak ya. Iya. Mudah-mudahan berjodoh atau mendapatkan yang lebih baik lagi seperti benar itu sekali. Ya.